Oke, kamu harus bersama kenalan guys, gue masih main game Hawk Review. Kan gue mau memainkan game ini nih guys ya, yang mode terbaru nih, Mech Survival gitu ya. Nah di sini gue udah sampai di wave 8, jadi setiap stacknya itu total wave nya di sini ada 12 nih, dikasih tahu ya. Biasanya sih yang sebelum-sebelumnya gue cuma 10, ini ada 12 nih. Rage attack nambah. Nah ini kalian bisa beli-beli sih by the way ya. Misalnya kalian nggak butuh ya kalian gak usah beli nih. Frag bomb ini kan wajib nih untuk sebagai apa namanya, range hitter ya. Explosion boleh, ini kalau kalian mau beli boleh, cuman gua kayaknya ya boleh lah, kita beli lah ya. Oke, ini wajib trigger explosion. Oh, ini juga lumayan banget nih sebenarnya nih ya, lumayan bingit nih, tapi 68 coy, yang ada duit explosion aja lah. Oke, let's go, lanjut tanpa berlama-lama ya. Nah ini lawan bos nih by the way. Oke, let's go. Banyak ini ya coy, nggak susah lah ya. Nah ini kalian nanti bisa fusion weaponnya guys, kita wajib ambil ini nih guys, buat duit coy, itu duit bingit. Was guys, jangan sampai kena ininya ya. Oke, easy peasy guys, dapat hartanya. Oke, waktunya masih 30 detik. Oh, bosnya mati pun belum selesai ya. Oke, let's go. Nah ini ada buat heal ya. Gue sih nyarinya yang ayam coy. Kalau kalian tahu ayam di game yang rank match atau di 5 lawan 5 itu yang bener-bener memang yang ayam nih. Karena dia bisa dapetin, bisa ngedrop duitnya banyak. Nah ini dia nih. Oh, duitnya gede kan. Itu dapat dari mana bang? Itu dari skill yang kalian ambil ya. Oke, wave 9 nih. Set. Oke, langsung ambil aja nih ya. For every, setiap movement speed nambah attack speed, mantep banget coy. Oke, nah ini nih, ini kan gue udah mentok ya, ini gue sell aja deh. Critical rate, attack speed, range attacknya kurang, gak mau. Life steal, movement speed, attack speed bonus, ini boleh lah. Crescent halberd, range attack plus 10, boleh boleh. Ini melee ya, ini melee nih. Enggak lah, gue ngambil lah, gue main fokus di ini aja ya, fokus di. Nah ini ada kitty bomb nih, ini gue jual aja deh. Atau shotgun kita jual. Tuh nanggung amat sih. Kitty bomb, melee attack gak butuh. Refreshnya juga semakin mahal ya. Attack speed bonus, ini boleh nih. Life steal boleh, movement speed boleh. Explosion, range attack, ini boleh guys. Oke, nah ini ada kitty, tambahin kitty tuh guys. Nah, kitinya kayak gitu tuh ya. Ini kayaknya hammer nggak terlalu perlu nih, karena hammer ini untuk melee sebenarnya guys. Dia gebuk-gebuk daerah sekitar lu gitu ya. Oke, ingat kita harus cari ayam ya. Biasanya ayamnya ada di pojok-pojok guys. Let's go. Ini sekedar hiburan aja lah ya, kalau kalian stres 5 lawan 5 terus dapat dark system ya. Nah, ini dia nih. Idih, galak sekali duitnya itu. Nah nanti di level 3 itu, stack 3 ya, itu kalian udah bisa dapat hero Arthur guys. Kalau misalnya kalian mau main bang, gue boring pakai yang range, nanti bisa dong dapat hero-hero lainnya guys. Ini life steal gue udah banyak ya, jadi nggak usah khawatir ya. Tembakannya juga udah jauh-jauh banget coy, range-nya coy, karena gue fokus emang ambil skill-nya semuanya range ya. Nih 3 ini lagi nih guys. Ih, item jangan sampai ketinggalan coy. Oke, dapat semua. Itemnya 3, range attack, summon 1 mech, mantap, attack speed. Explosion range, mantap, mantap. Nah ini nih, boleh nih. Kita udahlah, kita main full ini aja guys. During combat, attack speed reset when combat. Dapat ini, mantap banget, mau dong. 20, oke let's go. Musuhnya gede-gede nih. Nah kalau musuhnya udah gede-gede gini, kalian lebih butuh yang damage sering nih, kayak yang si payung ya. Payung damage-nya kayak breaded gitu guys. Kalau yang ini kan dua shotgun nih, buat musuh yang kecil-kecil tapi banyak. Nah ini dia nih, let's go. Tapi so far sih gue main ini masih belum butuh effort sih, masih gampang ya. Oke, ayam lagi, dapat lagi item, nice. Oke,
lagi nih. Ayam lagi dong, saya mau ayam. Nah itu kok koinnya kok bisa ambil dari jauh, itu juga ambil dari skill ya. Jadi kayak nanti ada yang gambarnya magnet gitu guys. Nah, ini ayam lagi nih. Level juga nih ini ngaruh. Lu bunuh banyak musuh gitu ya. Nah, level 14. Nah ini gue juga tadi use skill dapet reset. Oke. Okay. Defense max health. Gak butuh ya. Range attack, attack speed mantap, explosion damage boleh, ini boleh, income, max health lifesteal, evasionnya berkurang, oke lah masih boleh, range attack income, healing orbs, nggak butuh ya, shark gun lagi guys, ini ambil pasti, movement speed 25, ini emerald jual lah nggak perlu ya. Range attack, explosion guys. Oke nih, wave 11 nih guys. Oke. Oke. Koin. Habis ini terakhir nih, habis ini tamat nih guys. Biasanya sih harusnya lawan bos lagi ya. Oke, ini udah ajib banget nih. Selama lu pengambilan skillnya tepat sih, harusnya sih masih gampang ya. Oke. Per ini ya, per rondanya berapa sih? 30 detik ya. Let's go. Enaknya tuh kalau ada magnet tuh lu enggak usah jauh-jauh buang waktu di movement speed-nya, guys. Ayam lagi nih. Oke, sip. Nah ini wave terakhir nih. Range attack minus 5. Nah ini gue gak mau nih ya. Explosion boleh. Ini sikat lagi. Shark gun lagi dapet. Inilah ya, shark gun. The Battle Forge Cannoner. Ini wajib lah. Ini sell, beli ini langsung. Wih, The Battle Forge Cannoner Legend coy. Ini udah gak perlu ya. Sikat, ini udah gak perlu. Jet Tablet, when monster die grant 20% change. Oh ini udah gue udah gak perlu kan. Kita udah di wave terakhir ya. Nah ini juga per 200. Gila, 120 coy harganya coy. Oke, bos nih harusnya nih. Trot, damage gue udah pedes gila. Oke, ini sih easy peasy guys, udah guys. Bosnya udah dikelecek-lecehin gitu coy. Tuh yang ininya, blasternya nih, keren banget yang legend ya. Nah lu victory, nah nanti di sini juga kalian bisa naik-naikin ininya nih, naik-naikin talentnya nih guys. Oke, weaponnya tadi dapat unlock ya. Ini ada encyclopedia juga kalau kalian mau. Ada missionnya juga, kalian bisa claim buat dapetin ini tuh. Talents, nah ini dia nih. Kalian mau naikin yang mana nih? Bisa naikin XP, bisa naikin yang ini. XP dulu lah ya. XP dulu guys, biar XP kita lebih cepet. Nah ini nanti kalau misalnya kalian start game, bisa pilih nih, ada dua hero nih. Nanti akan clock selama kalian mainin stacknya terus-terusan ya. Nah ini juga kalian bisa pilih nih item-itemnya nih. Tuh. Kalau ini udah jelas buat tanker lah, melee ya. Nah ini weaponnya juga kalian bisa pilih tuh guys. Cannon attack, wih, keren nih, baru nih starting yang ini nih. Boleh dicoba nanti nih. Seperti itu guys, tuh ya. Kalian bisa pilih nih, 3 baru yang melee. Itemnya baru 3 nih kalau si gue punya yang melee ya. Tuh, seperti itu guys. Oke deh, segitu aja guys. Video kali ini guys, semoga bermanfaat, semoga informatif. Jangan lupa selalu like, komen, nyalain juga lonceng notifikasi supaya kalian lihat info-info terkini. Ini usia dari gue guys. Oke guys, thank you for watching and see you next video. Bye. Ciao.